kembali lagi bersama Sultan Daitot. Au! Oke coy, jadi kali ini gua akan borong skin legend yang terbaru, guys ya. Gua udah siapin 20.000 diamond coy untuk borong skin legend Guinevere, guys. Tapi sebentar guys ya, sebentar. Sultan mau lihat dulu coy seperti apa skinnya coy ya. Jangan sampai nih skinnya itu mengecewakan coy. Semoga aja ya skinnya bagus guys ya. Semoga aja, kita lihat dulu guys. Ciluk. Bah. Apa itu? Kayak ada portal coy. Gila. Wih, ada animasinya. Oke. Wow, gila. Jadi dia kayak QB gitu coy ya. Wah, gila sih. Ini temanya itu kayak tema Jepang-Jepang gitu coy. Jepang, tapi ini kayak apa ya? Kayak robot-robot gitu. Wah, gila men. Gila. Sumpah keren banget coy. Oke, langsung aja guys ya. Sultan mau langsung gacha coy. Kira-kira berapa ini kita habisin ini untuk dapatin skin legend si Guinevere, guys. Oke, kita lihat dulu di sini gimana cara dapatinnya. Di sini dapatinnya itu butuh 1600 poin coy. Oke. Jadi dari ditukarkan coy ya. Ditukarkan. Jadi untuk kalian yang udah nyimpan Magic Well, itu kalian menangis melihat ini coy ya. Karena Magic Well kalian itu nggak bisa, Magic Crystalnya nggak bisa ditukarin sama skill legend Guinevere coy. Jadi untuk yang udah nabung ya, jadi bakal menangis guys ya. Karena di sini nggak bisa ditukarin guys. Di sini wajib dibeli pakai diamond coy. Oke, di sini pakai 1600. Ada skin stone juga. Ini apa ini? Ini ada skin epic kayaknya ya. Ada skin epic. Oh, bisa dikirim. Oh, bisa dikirim, guys. Wah, ini coba. Coba siapa dari kalian yang setuju kalau kita bagi-bagi skin legend, coy? Ini skin legendnya bisa gua kirim. Jadi di sini gua kumpulin poinnya dan poinnya itu nanti bisa gua bagikan ke kalian, coy, untuk dikirimkan skin legend ya atau skin stone atau skin epic. Ini bisa dikirimkan ini. Bisa gua kirimkan coy. Wah, boleh ini. Kita bakal bagi-bagikan skill legend guys ya. Nanti sebentar. Gua coba gacha dulu ya. Nanti habis gacha mungkin gua bakal bagikan untuk kalian skill legend gratis coy ya. Sebentar, gua beli dulu nih untuk gua ini. Oke, kita lihat prispol dulu. Di sini ada skill legend, terus ada skin stone ya. Oh, skin kolektor nggak ada ya. Skin kolektor dihapus digantikan sama skin stone. Oke. Skin epic. Oke, itu aja sih hadiahnya, nggak ada skin kolektor. Dan di sini ada tersor juga ya. Jadi semakin banyak kita draw, maka semakin tinggi juga level box yang bisa kita buka, guys. Oke, di sini langsung aja gua gacha, guys ya. Langsung aja, guys. Kita buka 10 kali 500 diamond. Bismillahirrahmanirrahim. Boom! Ayo! Dapat apa ini? Wih, dapat Johnson. Ya, cuma dapat satu, coy. Cuma dapat satu guys. Skinnya cuma dapat satu. Dapat ininya 50, 50, 50, 100, 50. Oke, kita confirm. 236. Oke, berarti di sini kalau kita dapat skin yang kita udah punya, itu bakal dikonversikan menjadi poin. Dan poinnya nanti bisa kita tukarkan sama skin legend Guinevere guys ya. Berarti di sini harusnya ya, ini kan skin gue udah banyak ya. Nih, skin gue ada sekitar 495 coy. Berarti di sini kalau gua punya banyak skin dan gua dapat skinnya itu yang gua udah punya atau skinnya itu double, jadinya itu gua bisa dapat skin legend Guinevere dengan harga yang lebih murah coy. Oke, langsung aja gua gacha lagi ya. Karena di sini itu untuk yang di prispol ini gua udah punya semua coy. Itu dimiliki. Jadi artinya kalau gua dapatnya itu skin yang gua udah punya, itu gua bisa dapat poinnya. Poinnya itu lebih banyak coy. Oke, langsung aja gua gacha lagi. Ini naik jadi 1000 diamond. Kita gacha guys, bismillah. Pom.
Wah, parah banget, Cok. Cuma dikasih satu. Parah banget, coy. Cuma dikasih elit. Elit Zilong lagi. Wah, parah banget gacanya. 10 kali draw cuma dikasih satu skin, coy. Parah banget ini. Coba lagi, guys. Bismillah. Boom, 1000 diamond. Oke, dikasih 2, guys. Dikasih 2 ya. Dapat ini, terus dapat ini, coy. Oke, kita buka lagi, guys. Boom, dapat apa ini? Wah, parah banget, coy. Cuma dikasih 1, coy. Sumpah sih, parah banget sih. Ini gacanya itu, rednya itu parah banget, coy. Jadi untuk 10 kali draw cuma dikasih 1 skin atau 2 skin. Coba gua buka lagi. Boom. Wah, dapat Kimi, tapi gua udah punya, guys. Cuma dikasih 1, coy, ya. Oke, ini legend. Oh, box gua sampai sini, cok. Ini bisa gua buka ini. Bisa gua buka ini, tapi enggak lah, gua coba buka sampai mythic ya. Kita coba naikin ke yang ini, coy, ke level 5. Level 5 itu bisa dapat skinnya itu skin yang limited. Oke, bentar, gua coba claim dulu. Claim. Oke. Token gratis. Oke, kita gacha lagi, berapa lagi nih? Kurang dikit lagi ya. Cuma dapat 2 skin, guys. Oke, dapat 50. Nice, kita gacha lagi. Sedikit lagi. Oke, cukup. 50, ya cuma dapat 100. Ini elit ya. Ya, dikit lagi, coy. Berapa lagi nih? 50 lagi ya. 50 lagi, guys. 50 lagi. Oke, 1600, guys. Coba, gua gacha satu kali dulu nih. Coba ya. Oke, dapat 3. Coba ya. Dapat 10. Nah, itu yang gua bilang ya. Jadi kalau di sini skin gua udah banyak, itu bakal dikonversikan jadi poin. Berapa ini kira-kira harganya ini? Oke, cukup. Yes, 50. 1600, guys. 1600 tadi itu diamond gua 20.000. 20.000 sisa 13.000. Berarti cuma 7.000, guys ya. Jadi 7.000 diamond itu gua udah bisa tukarkan sama skin legend Guinevere, coy. Coba gua tukarkan ya. Tuh, bisa gua tukarkan ya. Coba, guys, atau bisa gua kirim sini. Coba gua kirim ya. Wah, bisa, coy. Bisa dikirim, guys. Coba, setuju gak kalian kalau kita giveaway bagi-bagi skin legend? Coba, siapa yang setuju, guys? Wah, gila, bisa dikirim, coy. Oke, bentar. Sebelum gua kirim ke kalian, di sini gua ambil dulu, coy. Gua ambil dulu ya. Gua ambil dulu untuk punya gua sendiri. Oke, kita tukarkan. Boom. 1600. Boom. Wede, legend Guinevere, gila, coy. Wah, gila. Wah, auto jadi QB dia, coy, ya. Wah, gila banget sih, gila. Wede, wih, kayak gini gambarnya. Auto gua pasang ini. Bordernya gimana, coy? Bentar, gua lihat dulu ya bordernya ya. Oh, ini bordernya. Ya, bordernya kayak gini, cok. Bagus sih. Nah, ini, guys, bordernya, guys. Kayak gini ya bordernya ya. Jadi kayak border zodiak-zodiak gitu. Dan itu di tengah-tengahnya itu kayak ada bintang jatuh, coy. Keren sih, keren. Di bawahnya itu ada kayak QB-nya gitu ya. Ada kuramanya. Keren ya, keren. Tapi tetap yang paling gua suka itu yang ini, guys. Nah, yang ini. Ini yang paling gua suka, coy, ya. Tetap, coy, ini paling gak tergantikan bagi gua. Dari sekian banyak border, ini yang paling gua suka. Gua gak suka yang lain, coy, cuman itu yang gua suka. Oke, kita lihat, guys, ya. Kita lihat apa lagi nih. Oh, Legend Tersur. Ya, belum cukup, cok. Ini butuh berapa sih? Belum cukup, guys.
Belum cukup ya. Oke, gua lanjut gacha lagi ya. Gak apa-apa lah, kita lanjutin gachanya lagi. Untuk buka box yang mythic guys, box yang level 5. Dan nanti poinnya bakal gua kumpulin untuk gua kirimkan skill legend sama kalian coy ya. Gak apa-apa lah, walaupun gua udah punya, di sini gua gacha lagi guys. Oke, kita gacha 10 kali lagi. Kita lihat diamond gua masih banyak ini. Oke, dapat apa ini? Dapat Kufra, dapatnya elite-elite coy ya. Oke, berapa lagi nih? Kurang 150 lagi. Gacha lagi guys. Oke, dapat 3 ya. Akhirnya dapat 3 ini. Nice, berapa lagi? 49 poin lagi guys. Ayo, kita buka lagi. Boom. Cuma dapat 1 skin. Ya ampun, parah banget sih lu tonton. Oke, terbuka. Yah, mythic coy. Mythic Tersur. Kita lihat guys, gua dapat apa ini? Semoga dapatnya itu Lancelot coy ya. Jangan dapat skin stone lah. Stone ini harganya nggak begitu mahal coy, Lancelot ini. Ini limited ini. Nah, semoga aja guys ya, gua belum punya ini. Saudara-saudari sekalian. Oke, ayo kita buka guys ya. Buka Tersur coy. Lihat coy, dapat apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Please. Please Lancelot, please Lancelot, stop, aduh, stop, Lancelot. Ya, gua udah punya, monton, gua udah punya ton, kenapa dikasih lagi ton? Kenapa lu kasih lagi ton? Gua udah punya cok, kenapa nggak Lancelot aja? Parah banget sih lu ton. Aduh guys, Lancelot tadi coy, malah dapat carry ya. Gua udah punya cok, tapi nggak apa-apa lah dikasih poin coy. Nah, 600 poin gua guys. 600 guys ya. Oh bentar, gua coba cari 1000 lagi ya. Gua cari 1000 lagi untuk kalian guys. Oke, gua gacha lagi ya. Gak apa-apa coy, kita habisin aja diamondnya coy. Habisin aja diamondnya guys ya. Sultan gak takut-takut coy. Oke, apa itu? Dapat 800 guys, gua habisin coy ya. Kita pasin 1600 poin guys. Dapat Zilong lagi coy. Ini mah gratis ini harusnya ini. Jadi begitu kita pertama kali daftar Mobile Legend langsung dikasih gratis ini. Oke, 1100 gacha lagi coy. Habisin aja guys ya. Dapat Karina. Oke, habisin lagi coy. Ya, cukup. Nice. Cukup guys. Oh, belum cukup ya. Satu kali lagi ya. Oke, 1568. Dapat Martis. Ya, cukup guys. Cukup. Coba siapa dari kalian yang mau dapat skill legend? Coba tuliskan ID Mobile Legend kalian atau nama Mobile Legend kalian di komentar di bawah coy. Nanti gue bakal follow Mobile Legend kalian ya. Dan gue bakal kirimkan skill legend untuk kalian coy. Lihat poin gue 1600. Dan ini cukup gue kirimkan skill legend untuk kalian guys. Siapa yang mau coy? Coba siapa yang mau? Siapa yang mau skill legend? Tuh, siapa yang mau guys? Coba guys, siapa yang mau skill legend? Jadi untuk kalian yang mau dapat skill legend, tuliskan ID kalian di komentar di bawah. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe guys ya. Dan untuk kalian like juga. Nanti kalau tembus 20.000 like, gua bakal gacha lagi coy ya. Kita bakal gacha lagi guys. Kita bakal gacha lagi dan gua kumpulin sampai mungkin 5.000 poin ya. 5.000 poin itu nanti berapa? Kalau kita kumpulin 5.000 poin, itu nanti bisa dapat skill legend berapa coy ya? 1.600. Bisa dapat 3 kali ya, 3 atau 4, guys. Nah, jadi ini masih ini aja ya, masih di awal-awal. Jadi untuk awal-awal gua bagikan 1 dulu. Nanti kalau banyak yang setuju gua bagi-bagi skill legend, nanti gua gacha lagi coy. Kita kumpulin poinnya sebanyak-banyaknya, guys ya. Sampai 5.000 poin kalau bisa. Wah, ini dia guys, skill legend Guinevere. Wih, keren juga ya tampilannya ya. Wait, kita tunggu animasinya. Widih, animasinya, lihat. Ayo lihat. Wah, kayak duduk gitu dia coy ya. Kita ungkap.
Oke, okay, nice. Coba-coba kita basic attack. Wih. Wih. Wah, gila. Wah, gila. Efeknya, coy. Efeknya tuh kayak zodiak gitu ya, ada bintang-bintangnya. Oke, okay, coba skill 1. Wow, oke, okay, skill satunya lumayan ya, lumayan bagus. Skill 2. Oke. Bentar, kayak ada ekornya gitu. Oh, iya, coy. Jadi ketika kita lompat, itu kayak ada ekor, kayak ada ekor Kyuubi gitu, coy. Kayak ekor Naruto ya. Nah, tuh lihat, tapi sayangnya ekornya itu terlalu sebentar, coy. Bentar banget durasinya. Tuh bentar banget ya durasinya ya. Kenapa enggak dibikin lama ya? Hasil pemindaian ini. Oke, coba ulti. Masa depan dimulai dari sekarang. Oke. Ultinya bentar-bentar, gua kurang jelas. Coba lagi, bentar, coba langsung aja. Oh, oke. Okay. Jadi kalau kita ulti, itu kayak ada kepala Kyuubi gitu, coy ya. Kepala Kyuubinya berputar setiap mengelilingi si Guinevere. Oke, okay, coba guys. Set. Oh, kayak gitu ya. Oke, okay, lumayan sih efeknya. Lumayan, guys, lumayan. Memiliki fluktuasi energi yang aneh. Oh, lihat tuh di belakangnya. Jadi kalau kita ulti itu di belakang si Guinevere kayak ada ekor Kyuubinya lagi, coy. Jadi skill 2 itu ada ekornya, ultinya juga ada ekornya. Coba ya pasifnya ya. Oke, kayak gitu, coy. Wih, keren lah ya ultinya ya. Oke, coba efek recall-nya. Wih. Oh, nice. Efek recall-nya keren, coy. Gila, keren banget. Jadi kayak ada pintu gitu ya, pintu portal ya, set kayak pintu. Nah, dia masuk, guys. Nah, lihat. Tuh, gila, ada pintu Doraemon, guys, ya.